Ini aku sudah di rumah ketua PPMKJ ya. PPMKJ Persatuan Lomba Merpati Kentong Juritan. Ini sama Mas siapa ini? Pak Heru. Pak Heru. Sampai-sampai wajahnya. Ini aku langsung ketemu sama Pak Heru. Gimana gimana kabarnya Pak Heru? Ya, alhamdulillah. Kita enggak minggir bisa ya? Monggo, monggo. Ini joginya? Ya. Mas siapa ini? Mas Reno. Mas Reno, rokoknya apa? Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Ini aku sudah di rumah ketua PPMKJ ya. PPMKJ Persatuan Lomba Merpati Kentong Juritan. Ini sama Mas siapa ini? Pak Heru. Pak Heru. Sampai-sampai wajahnya. Ini aku langsung ketemu sama Pak Heru. Gimana gimana kabarnya Pak Heru? Ya, alhamdulillah. Kita enggak minggir bisa ya? Monggo, monggo. Ini joginya? Ya. Mas siapa ini? Mas Reno. Mas Reno. Rokoknya apa? Enggak ngerokok. Enggak ngerokok. Oke, siap. Di sini Pak Heru. Kita di bawah kipon ya. Mas, nah, minggir, minggir. Kita ketemu Pak Agio. Jokinya ini. Pak Agio. Coba coba yang punya Grandong. Oh, yang Grandong. Nanti boleh ngevlog di kuponnya. Sama. Iya, boleh nanti diantar ini aku. Ya. Oke, kita ke Pak Heru dulu wawancara ya. Bentar aja bikin. Ini udah tahu rumah saya. Iya, boleh ya? Boleh? Boleh. Boleh? Gak keberatan? Enggak. Oke, makasih aku dulu ya. Mas, siapa ini? Yang punya Grandong? Mulyono. Mas Mulyono. Oke, silakan dulu. Kita ke Pak Heru dulu. Ini kopo gak apa-apa. Kata-kata. Enggak lah nanti aja. Biarin aja. Oke, Mas. Oke, kita sudah ketemu sama Pak Heru, ketua panitia lomba di Juritan ini, lomba resmi ini, enggak main-main ya. Sampai cabang dia pelusur nyampe di sini bikin vlog. Dan ini saya akan berbincang sedikit Pak Heru. Sini dengan situ, Pak. Sedikit berbincang sama Pak Heru. Saya ini tanya-tanya sedikit saja ya. Untuk ketua lomba ya ini. Jadi semuanya di sini itu harus izin sama Pak Heru, benar Pak Heru ya? Iya Pak, dalam naungan PPMKJ itu semua aktivitas lomba walaupun kecil besar, resmi ataupun tidak resmi itu harus melalui ketua. Dan pembagian piagam itu harus melalui ketua. Jadi tidak ada yang diragukan bila merpati sini terjual mahal. Karena dibilang merpati juara itu harus ada tanda tangan ketua. Dan kalau tidak ada tanda tangan ketua itu berarti tidak sah. Ya memang itu tujuan saya. Di sini saya adakan lomba walaupun di sini itu banyak dari luar Pak. Tapi saya arahkan ke lomba saja. Kalau mau mengatakan atau menganukan sendiri, menggandengkan sendiri nggih monggo, tapi juga saya harus tahu hadap kamera ya. Oke Pak Heru, okay. Ini Pak Heru sudah menyampaikan sedikit keterangan dan saya ingin bertanya sama Pak Heru ini ya. Apa rencana tujuan PPMKS untuk tahun-tahun ke depan Pak Heru, gimana ini? Tujuan saya, progres saya ke depan untuk menarik wisatawan lokal, domestik Pak ya. Nah, ini. Itu saya arahkan ke sini ya. Pertama, saya akan adakan koperasi PPMKJ Pak. Mau ya. Saya, ya saya progres. Ya. Kedua, wisata lokal domestik itu kita mengenalkan merpati-merpati yang ada di prajurit klon ini. Ya. Memang merpati yang patut untuk diajuri jempol karena ya. Prestasi lombanya Pak. Ya, ya. Memang merpati tinggian, kentong ya, tinggi. Ya, betul sekali. Dan yang ketiga, kita akan adakan event-event besar. Ya. Yang pertama Jarum Cup sudah, Sampurna Cup sudah, ya. Lurah Cup sudah, Jarum Cup dua kali Pak. Ya, ya. Dan event-event kecil seperti Pendawa ini juga akan saya
progres tahun 2022. Untuk tahun 2022 itu utama saya itu harus bisa ngegolkan wali kota Kap. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Heru semoga akan menjadi kenyataan yang nanti memang. Amin. Saya sendiri Cak Pak Kaya Pelusur bisa bilang karena saya melihat sendiri merpati sini sangat tinggi sekali seperti di Surabaya di kelas 1 pelosok PLN atau di Kapasari kelas 1 dulu. Saya tinggi sekali, saya tahu sendiri videonya memang belum saya upload karena kesibukan saya. Benar. Nanti saya upload pasti fan-fan saya pasti melihat semua nanti. Oke Pak Heru, aku terima kasih pada Pak Heru bisa ketemu dengan saya, Kak Bagas Pusur juga Pak Heru ketemu. Ini saudara nih, Pak Sindron yang saya sangat saya sayang ini, orang satu ini. Sini Pak Sindron. Gini Van, ini aku ngomong sama Van, seluruh Van pecinta Cak Bagas Pusur. Ini Pak Sindron orangnya yang sangat saya sayangi sekali. Kenapa? Terima kasih. Aku seneng sama Pak Sindron karena semangatnya tinggi kawan. Kuponnya itu kecil, tapi semangatnya. Jelek. Gimana Pak semangatnya ini? Mantap. Saya ngomong sama panitianya. Oke? Oke. Oke. Salam Bogor selalu. Salam.